Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ali Afika binti Muhammad Zamri dan nama ahli kumpulan saya Khairul Hisham, Izzuddin, Tanish, Nurul Batrisha dan Nur Rahimah. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk COVID-19 khususnya kepada para pekerja. Sedemikian yang kita sudah dimaklumkan oleh kerajaan bahawasanya terdapat ramai orang dewasa yang kehilangan pekerjaan oleh kekangan yang menimpa negara kita. COVID-19 ni ianya sangat membahaya kepada kita sehinggakan dia boleh mendapatkan kematian yang sangat serius. Hal ini dikatakan juga terdapat banyak syarikat yang ditutup dan terpaksa bekerja di rumah. Hal ini menyebabkan ramai yang tiada pekerjaan dan diberhentikan kerja. Oleh itu, pada hari ini kumpulan kami akan menjelaskan seperkara tentang COVID-19 ini yang khususnya kepada para pekerja. Okay, first of all, kami akan menjelaskan objektif yang hendak diterangkan. Pada pertamanya, menjelaskan sejarah penyakit atau simptom yang dihadapi oleh pesakit. Seperti mana COVID-19 ini yang telah berjangkit pada orang lain, ianya pada udara dan sentuhan. Kita tak boleh nampak penyakit itu dan ianya random, boleh terkena pada sesiapa pun, mahupun orang tua, orang muda ataupun orang dewasa. Yang kedua, menerangkan cara sektor pekerjaan beroperasi semasa tempoh kuarantin diadakan. Kami akan menerangkan langkah-langkah sewaktu dah kena COVID-19 tu secara kuarantin dia lah. Okey, yang ketiga, kami akan menjelaskan impak yang dihadapi oleh golongan pekerja dari segi positif maupun negatif. Seterusnya, saya akan menerangkan apa itu maksud penyakit COVID-19. Okey, COVID-19 ni dia sejenis coronavirus yang baru yang belum dikenal pasti lagi oleh manusia yang sebelumnya. Kerana COVID-19 ni ianya tak pernah berlaku selama kita hidup daripada dulu, orang zaman dulu-dulu purba tu sampailah sekarang, memang tidak pernah lagi ada penyakit yang sejenis macam ni. Selain itu, penyakit COVID-19 ni juga ianya berpunca daripada pernafasan juga, kerana sejurus berita telah mengeluarkan tentang info yang pasal COVID-19 ni, ianya telah terjejas oleh penyakit yang sangat menular. Hampir 1,000,000 kes dionisisis, lebih pada 200 negara di seluruh dunia. Oleh hal yang demikian, kerajaan telah bersetuju untuk menggunakan vaksin yang telah dikeluarkan oleh Amerika Syarikat, iaitu World Health Organization, iaitu WHO. Terdapat juga beberapa jenis vaksin yang telah dikeluarkan oleh mereka, antaranya ialah Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino, Gamaleya dan Sinopharm. Selain itu, kerajaan juga telah mengeluarkan statement SOP untuk kita berjauhan dengan orang lain sewaktu kita di luar, sewaktu beriada ataupun di shopping mall, kerana untuk kita mengelakkan penyakit COVID-19 ini berjangkit kepada keluarga, kawan-kawan dan saudara mara. Tadi saya ialah skop pekerja dan singkatan nama. Langkah-langkah kawalan menggunakan POP, iaitu prosedur sebelum, semasa, selepas dan situasi kecemasan berkaitan COVID-19. Pemakaian, skop, singkatan, peranan dan tanggungjawab, kelengkapan, perlindungan diri dengan kelengkapan rujukan. Skop, iaitu aktiviti. Aktiviti satu ialah kemasukan mana-mana orang ke tempat kerja. Aktiviti 2, aktiviti pekerjaan rutin, tidak rutin. Aktiviti 3, keluar meninggalkan tempat kerja. Mengendalikan orang yang bergejala COVID-19. Mengendalikan pesakit positif, kes positif untuk pekerjaan kesihatan. Okay, singkatan-singkatan ni dah banyak lah. Satu ialah COVID-19, penyakit novel coronavirus 2019 dengan ERT pasukan tindakan kecemasan, dengan IOL pertumbuhan buruk antarabangsa, KKM Kementerian Kesihatan Malaysia, OCHC penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan,
dengan POP, PPE dan seterusnya. Peranan dan bertanggungjawab. Nombor satu, memastikan keperluan perundangan, prosedur dan kerja selamat berkaitan COVID-19 dipatuhi. Nombor dua, memastikan setakat yang rakit tempat kerja dalam keadaan selamat dan tanpa risiko jangkitan COVID-19 kepada pekerja dan orang awam yang berurusan. Dengan ketiga, memastikan setakat yang berakit kaedah keluar dan masuk dari tempat kerja adalah selamat dan tanpa risiko jangkitan COVID-19. Memastikan maklumat latihan dan pengawasan berkaitan COVID-19 disedia dan disebarkan. Menyediakan PPE yang sesuai kepada pekerja mengikut keperluan kerja masing-masing dan mematuhi SOP berkaitan COVID-19 terkini, contohnya PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan yang dikeluarkan oleh MKN. Membangunkan program kawalan risiko COVID-19 yang dikenal pasti menerusi penaksiran risiko dan memastikannya dilaksanakan. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Muhammad Izzuddin Fatullah bin Husaini ingin membahas sedikit sebanyak tentang kesan pandemik COVID-19 yang melanda negara kita. Pemandangan keadaan gerai makanan dan minuman tumpuan pengunjung kelihatan sepi, terbiar dan antaranya rosak kerana ditinggalkan sekian lama. Ketika tinjauan foto bernama di sekitar kawasan perkelahan dan tumpuan pelancong di sepanjang pantai Pancor Hitam hari ini, ternyata pandemik COVID-19 yang melanda pulau ini secara langsung memberi banyak impak kepada kemerosotan fungsi ekonomi serta pendapatan golongan peniaga di sini. Hari ini, Pulau Bebas Cukai itu telah menjadi wilayah persekutuan dan negeri pertama di Malaysia mencapai imuniti kelompok yang membendung penularan COVID-19 dengan 80% populasi dewasa melengkapkan dos kedua vaksin. Labuan mencatatkan 11 harian COVID-19 yang mencecah sebanyak 9,618 kes. Walaupun kes di Labuan mencecah sebanyak 9,000 lebih, kita sebagai masyarakat dinasihatkan supaya tetaplah menjalani kehidupan dengan norma yang baru supaya dapat membendung penularan COVID-19 ini. Seterusnya, saya ingin membahaskan tentang gejala selepas terinfeksi ataupun terjangkiti COVID-19. Seperti yang kita tahu, gejala ini akan menunjukkan secara ketara selepas 2 minggu dengan antara simptomnya ialah batuk, demam, sakit kepala, sakit otot, sakit sendi dan sakit tulang belakang. Sekiranya anda mendapati gejala-gejala ini, dinasihatkan supaya pergi ke hospital yang berdekatan untuk mendapatkan rawatan yang disarankan oleh doktor. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Batushah binti Jafrim dan hari ini saya akan terangkan tentang peranan, tanggungjawab dan juga pencegahan para pekerja sewaktu COVID-19. Yang pertama ialah tanggungjawab dan peranan pekerja. Para pekerja haruslah memastikan keperluan perundangan dan juga prosedur tempat kerja selamat sewaktu COVID-19 sentiasa dipatuhi. Contohnya seperti mengambil suhu badan mereka sebelum memasuki tempat kerja dan juga memakai pakaian mengikuti terma COVID-19 iaitu seperti mask. Seterusnya, para pekerja haruslah sentiasa mensanitasi tangan mereka sebelum dan selepas membuat pekerjaan mereka. Ini bagi menghindarkan penyebaran kuman. Selain itu, mereka juga haruslah sentiasa mengekalkan jarak 1 meter antara satu sama lain sewaktu di tempat kerja.
Akhir sekali, mereka juga, para pekerja harus juga mengambil COVID test sebelum masuk ke tempat kerja mereka bagi menghindarkan penyebaran COVID-19. Seterusnya ialah pencegahan-pencegahan yang boleh diambil oleh para pekerja bagi menghindarkan COVID-19. Yang pertama ialah para pekerja boleh mengikuti SOP-SOP COVID-19 yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Selain itu, mereka juga boleh work from home ataupun WFH bagi menghindarkan tempat kerja mereka terlampau sesak dan ramai orang. Selain itu, para majikan juga haruslah menyediakan kemudahan dan kebajikan untuk para pekerja mereka yang berkaitan dengan kawalan COVID-19. Selain itu, mereka juga haruslah menyediakan sumber COVID-19 yang boleh digunakan untuk para pekerja mereka, iaitu seperti sanitizer, mask dan juga termometer. Oleh itu, berikut ialah peranan tanggungjawab dan juga pencegahan yang boleh dilakukan oleh para-para pekerja sewaktu berlakunya krisis COVID-19. Assalamualaikum, nama saya Khairul Hisham bin Adnan. So, hari ini saya ingin berkongsi tentang situasi kecemasan dan pengendalian sektor pekerjaan semasa pandemik COVID-19 ini. Seperti yang kita tahu, semua sektor pekerjaan sekarang seharusnya mempunyai sebuah protokol ataupun prosedur dalam menangani kes wabak COVID-19 ini. Bagi pekerja-pekerja yang hanya bekerja di rumah ataupun dikenali sebagai terma work from home, sudah jelas mereka tidak perlu mengikuti prosedur ini kerana mereka hanyalah bekerja di rumah, menjalankan kerja mereka di rumah dan tidak ke mana-mana, right? Walau bagaimanapun, pekerja-pekerja yang berada di sektor kilang ataupun di sektor industri yang memerlukan apa pengendalian mesin secara berkala, sudah jelas mereka harus menghadirkan diri bagi menjalankan tugas mereka. Menghadirkan diri ke tempat kerja. Oleh itu, risiko untuk kadar keberjangkitan di sektor pekerjaan amat tinggi di situ. Oleh itu, pihak syarikat ataupun pihak majikan itu sendiri seharusnya mempunyai sebuah langkah yang pragmatik dalam menangani ataupun menghalang penularan virus COVID-19 dalam kalangan pekerja itu berlaku. Antara usaha-usaha yang boleh dibuat oleh para majikan ataupun pihak syarikat itu sendiri ialah mereka boleh membuat satu prosedur ataupun protokol SOP dalam menangani virus COVID-19 ini. Melalui itu, para pekerja harus mematuhi prosedur itu demi mengelakkan penularan virus COVID-19 dalam sektor pekerjaan. Okay? Selain daripada itu, pihak syarikat boleh menyediakan kelengkapan khas ataupun kemudahan seperti topeng muka ataupun dikenali sebagai face mask ataupun suit PPE dalam mencegah penularan virus mengikut keperluan kerja itu masing-masing. Okay? Tambahan pula, pihak syarikat juga perlu menjalankan aktiviti pengukuran suhu badan setiap masa bagi para pekerja kerana ini dapat mengelakkan berlakunya hadirnya seorang pekerja-pekerja yang berisiko untuk dijangkiti dengan virus COVID-19 ini. Oleh itu, seperti contohnya, syarikat boleh menjalankan aktiviti pengukuran suhu badan bagi para pekerja setiap kali mereka masuk kerja. Dengan ini, kita dapat mengetahui ataupun dapat mengesan pekerja-pekerja yang berisiko untuk dijangkiti dengan virus COVID-19 ini ataupun suspek COVID-19 ini dan kita dapat mengelakkan daripada berlakunya kluster sektor pekerjaan di kilang-kilang ataupun sektor industri. Bagaimana jika salah seorang pekerja kita yang bekerja pada hari tersebut disyaki menghidapi virus corona ini? Langkah pertama yang harus kita ikuti ialah kita tidak boleh panik dan cemas. Kita harus mengasingkan dia ke tempat yang tiada orang. Maksudnya kita harus menempatkan pesakit jauh daripada orang bagi mengelakkan penularan virus itu. Langkah kedua ialah kita harus menghubungi pihak KKM ataupun pihak hospital yang berdekatan bagi mendapatkan tindakan selanjutnya yang proper
dan yang terbaik bagi mereka. Pihak syarikat harus menyediakan sebuah ruangan khas ataupun bilik khas bagi mereka. Ini bagi mengelakkan berlakunya penularan virus tersebut di kalangan orang ramai ataupun di kalangan pekerja tersebut. Dengan ini, sistem pencegahan ini dapat dikawal dengan rapi dan kita dapat memendung kadar keberjangkitan virus di sektor pekerjaan ini dengan lebih efektif dan efisien. Hi, Assalamualaikum. I will introduce myself first. My name is Siti Nurrahimah binti Abdul Rahim and I will explain about babak cu. Seperti yang kita tahu, COVID-19 bukan sahaja melibatkan kesihatan, malah ia juga berkait rapat dengan soal pekerjaan. Kenapa dia berkaitan? Kerana COVID-19 ialah virus yang boleh berjangkit dengan diri kita jika kita tidak mengamalkan perjarakan sosial. Bila kita bekerja, kita dah terbiasa dengan norma baru yang dah lalu dalam hidup kita. Kita bermuasyarat bersama-sama tanpa perjarakan, bersama dengan rakan sekerja membuat aktiviti yang menyeronokkan. Dengan kelakuan dan sifat begini, maka COVID-19 akan mudah berjangkit dengan diri kita ataupun orang sekeliling kita. And now Emma akan terangkan about prosedur yang selamat untuk pekerja dapat meneruskan pekerjaannya. Salah satunya ialah pemakaian. Kenapa dengan pemakaian? Jika pekerja memakai pakaian yang lebih selamat daripada pakaian biasa yang selalu pekerja pakai, ia akan menjauhi pekerja daripada virus-virus yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Walaupun ia tidak 100% menjamin keselamatan, sekurang-kurangnya para pekerja semua boleh mencegah diri mereka daripada virus yang boleh meragut nyawa. Second is konsep bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah semasa waktu tidak sama ketika dilaksanakan dalam amalan biasa. Ini kerana wujudnya fleksibiliti yang tinggi antara majikan dan pekerja. Kenapa perlu bekerja dari rumah sedangkan kita boleh bekerja di luar? Bekerja dari rumah secara umumnya ada kelebihan dan kelemahannya yang tersendiri. Sebagai kelebihan yang kita dapat jika kita bekerja dari rumah, contohnya mempunyai masa yang fleksibel, persekitaran ruang tempat kerja yang tenang, tak perlu terbabit dalam kesesakan lalu lintas. And beberapa hasil penyelidikan menyatakan bahawa bekerja dari rumah boleh mengurangkan rasa tekanan dan membantu untuk rehat dan menenangkan fikiran. Last but not least, Bekerja secara bergilir merupakan pekerjaan yang dilakukan dalam sistem bahagian yang memiliki jam berbeza dengan regular. Sistem bahagian ini terdiri daripada shift pagi, petang dan malam. Sistem ini juga akan memastikan tiada pemberhentian pekerja dan memastikan nasib pekerja terus dibilai ketika musim gentir sebegini.